Jangan lupa like, comment, share, subscribe buat teman-teman. Dadah. Halo, assalamualaikum mam, welcome back to my YouTube channel. Hai mam, hai semua, selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini mom? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, seperti aku dan juga keluarga aku di sini. Hari ini aku mau nge-share lagi ya rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku ngapain aja, simak videonya sampai habis ya dan jangan di skip-skip. You are just like one spring day. Oke mam, ini itu aktivitas aku di malam hari sebelum tidur ya. Sekarang aku baru balik dari rumah mertua aku. Jadi di tempat aku ini udah jam 10 malam. Tadi di rumah mertua itu sejak sore ya mam, sekitar jam 4, dan aku baru balik ke rumah itu udah jam 10 malam gitu. Nah ini aku seperti biasa ya, kalau dari rumah mertua biasanya itu dibawain kayak sayur-sayuran, terus buah-buahan, sama kadang dikasih bumbu-bumbu dapur gitu mam. Jadi ini mumpung si kakak Rasha lagi anteng main di luar, ini aku mau rapi-rapiin dulu ya semua oleh-oleh yang aku bawa dari rumah mertua. Nah di sini aku juga beli penyedap rasa gitu ya mam, itu ada kaldu ayam sama kopi. Soalnya untuk kaldu ayam sama kopi di rumah itu udah benar-benar habis. Jadi aku beli sedikit aja cuma buat stok sampai awal bulan. Jadi di sini aku tuh dibawain banyak banget ya mam. Dikasih terus aku bawa pulang. Ini tuh ada sayur kelor. Ini sayur kelornya aku petik di samping rumah mertua ya. Jadi kebetulan tadi ayam mertua aku tuh kayak nebang si pohon kelornya gitu. Jadi aku ambil. Lumayan ya buat stok di rumah sampai beberapa hari ke depan. Dan ini daun kelornya atau sayur kelornya itu udah aku petik-petikin. Terus aku juga dikasih kentang, wortel, ada jagung manis juga, sama stok bawang-bawangan. Nah untuk kakak Rasha juga dikasih pepaya sama pisang gitu mam, karena kakak Rasha kan emang doyan makan buah ya, nggak terkecuali si pepaya sama pisangnya. Jadi itu aku juga dikasih buah-buahan sama ibu mertua aku. Jadi ini tuh ceritanya kita food prep tipis-tipis ya. Food prep sayuran aja. Jadi ini karena aku dikasih wortel, jadi biar wortelnya itu awet, aku kupasin kulitnya gitu mam, biar akar-akarnya itu nggak numbuh. Jadi kalau untuk wortel cara nyimpannya itu biar awet ya kita kupas kulitnya gitu mam. Bisa aja sih langsung ditaruh kayak gitu aja, terus nggak perlu dicuci juga. Tapi itu lebih cepat numbuh akar, jadinya itu kadang kurang bagus gitu mam untuk penyimpanan lama. Nah setelah itu di sini aku juga mau kupas-kupasin jagung. Jadi ini aku dikasih 2 buah jagung ya, katanya buat bikin perkedel jagung atau bakwan jagung gitu. Karena kan anak aku tuh suka banget nyemil-nyemil perkedel jagung, jadinya ini dikasih sama neneknya. Terus aku tadi disuruh ambil 3 tapi cuma ambil 2 aja. Nah ini tuh jagungnya masih seger banget. Ini aja untuk kulitnya tuh masih hijau gitu ya. Jadi ini rencananya besok buat aku bikin perkedel jagung untuk tambahan lauk aja mam. Kebetulan banget ya aku kan belum belanja mingguan lagi. Nah ini untuk sayur-sayurannya udah selesai. Jadi untuk penyimpanannya itu cuma seperti itu ya, aku alasin tisu aja bagian atas sama bagian bawahnya. Terus sebelum aku tutup, nanti aku tutupin lagi pakai tisu. Nah ini untuk stok bawang-bawangan di rumah, kebetulan sisa segini ya, udah tinggal seuprit banget mam.
Nah, seperti biasa kalau untuk bawang-bawangan aku jarang banget beli karena emang sering banget dikasih sama ibu mertua. Jadi untuk bawang-bawangan di rumah itu lumayan hemat ya, gak perlu beli-beli gitu karena udah ada yang ngasih. Jadi dikasih sama mertua aku. Terus itu udah langsung aku pisahin ya, bawang merah sama bawang putihnya. Tadinya untuk bawang putih udah mau aku pipil satu-satu gitu, cuman karena udah larut malam jadi ya udah aku biarin segitu aja. Nah ini mam, hasil food prep ala-ala, hasil oleh-oleh dari ibu mertua aku untuk malam ini. Nah untuk sayuran aku tutup bagian atasnya pakai tisu lagi ya, biar lebih awet. Dan kalau misalnya ada air yang masuk itu bisa langsung keserap sama tisunya. Oh iya mam, ini untuk sayurannya bakalan aku taruh di kulkas. Jadi kayak sayur kelor, terus jagung, wortel, itu aku masukin kulkas. Sama buah pepayanya juga aku taruh di kulkas. Nah untuk buah pisangnya mau aku taruh di meja makan aja. Dan untuk kentangnya itu aku mau taruh di suhu ruang. Ini kopi sama kaldu ayam yang aku beli tadi, jadi aku taruh di storage aja dulu. Nanti besok pagi kalau udah mau pakai baru deh aku ambil sambil aku refill langsung ke toplesnya masing-masing. Oke mam, sambil nemenin aku aktivitas di malam hari di dapur pink sederhana, aku juga mau sapa-sapa dulu nih mams dan bunda yang ada di rumah. Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya dengan video-video yang aku buat. Dan semoga aja video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal ya dari aku. Kenalkan, aku Iki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosen untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga ya mam sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Oke mam, balik lagi ke video ya. Di sini untuk stok bawang-bawangan sama kentang aku taruhnya di suhu ruang. Jadi naruhnya itu di rak pink yang aku punya di dapur ini. Jadi ini tuh rak pinknya udah lumayan lama banget. Harusnya udah diganti karena udah tua. Cuman aku belum nemu lagi untuk rak yang ukurannya itu mini. Terus untuk susurannya itu cuman ada 2 tingkat kayak gini. Karena kebanyakan aku nyari pas aku mau beli itu ada yang 3-4 tingkat aja. Jadi untuk sementara aku masih pakai yang ini aja dulu. Nah ini untuk nasinya, sebelum tidur emang rutin banget ya mam aku pindahin nasi atau aku keluarin nasi dari rice cooker. Jadi aku cabut colokan rice cookernya, terus nasinya itu aku keluarin. Setelah itu aku mau taruh di dalam kulkas. Jadi biar nasinya itu awet gitu mam, gak cepat basi dan gak menguning. Jadi kalau misalnya bangun pagi baru deh aku angetin lagi di kompor, terus aku masukin lagi ke rice cooker kalau misalnya mau aku angetin kayak gitu. Next ini aku mau nyapu-nyapu dulu. Jadi tadi kan ada kayak sisa kotoran-kotoran sayuran gitu ya, kayak sisa-sisa food prep ala-ala aku yang tadi. Jadi itu kayak ada yang jatuh-jatuh ke lantai, makanya ini aku mau sapu-sapu dulu. Sebenarnya untuk area dapur hari ini tuh udah aku beresin ya. Jadi tadi sebelum ke rumah mertua aku udah beberes dulu gitu mam. Jadi kayak untuk cucian piring itu juga udah aku cuci. Jadi untuk cucian piring yang kotor itu cuman sisa piring-piring kotor malam ini aja yang aku beresin dari meja makan.
makan. Jadi meskipun aku tadinya itu udah beberes, tapi kalau malam masih ada waktu buat beberes lagi, sebelum tidur biasanya itu aku sempetin buat beres-beres lagi di area dapur. Paling enggak ya nyapu-nyapu sama nyuci piring gitu mam ya. Jadi biar besok paginya itu pas bangun tidur perasaan itu jadi lebih tenang dan lebih adem pas ngelihat rumah dalam kondisi rapi. Nah ini aku mau lanjut lagi mau nyuci piring. Jadi ini kan cucian piringnya itu sedikit ya mam, karena tadi sore aku udah sempetin buat nyuci piring sebelum pergi ke rumah mertua aku. Nah ini cucian piringnya cuma ya kayak sisa-sisaan aja gitu mam ya, yang ada di kompor sama yang ada di meja makan. I'll be always by your side. Someday you'll make my dream come true. Oh ya mam, hari ini lagi pada ngapain nih? Pas kalian lagi nonton video aku, ada gak sih yang sama kayak aku nontonin video aku sambil beberes, sambil memasak, sambil nemenin anak main, lagi dampingin anak daring, atau mungkin kalian ada yang masih stay di luar rumah ya? Jadi semoga apapun yang kita kerjakan untuk hari ini selalu bernilai ibadah ya mam, di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini nyuci piringnya udah hampir selesai. Terus karena cucian piringnya emang sedikit, jadi aku bilasnya tuh gak aku cemplungin seperti biasa, cuman aku siram-siram aja pakai air gitu. Tapi ini tuh bersih banget ya mam, karena aku tuh nyiramnya bersampai bener-bener bersih dan gak ada sisa-sisa sabun lagi. Nah kalau aku habis nyuci piring kayak gini, biasanya itu aku langsung sikat-sikatin si tempat cuci piring aku ini ya. Jadi sebenarnya di vlog-vlog aku tuh setiap aku nyuci piring aku tuh sikat-sikatin ya, bukan cuma di vlog. Meskipun gak aku videoin, aku tetap sikat-sikatin si tempat cuci piring aku ini pakai sikat kawat gitu. Karena aku tuh orangnya kayak gelian gitu kalau misalnya ada yang licin-licin di tempat cuci piring kayak gitu mam. Nah cuma kadang selama ini kalau aku nge-vlog biasanya tuh aku skip karena takutnya tuh videonya kepanjangan gitu mam. Nah ini udah selesai nyuci piringnya. Jadi kalau selesai kayak gini tuh kayak perasaan enak aja gitu mam ya. Pas mau tidur juga udah adem-adem aja gitu. Jadi tidurnya bisa nyenyak. Oke mam, sampai di sini dulu ya video aku untuk hari ini. Semoga video aku ini selalu bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram ya, di @kireski93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.